Iya. Ini ya. Oke, silakan. Mau diapain? Ya masing-masing pada mengikat rambutnya. Satu-satu ya? Satu-satu ya. Mengikat rambut, lu bisa menilai cewek dari cara mengikat rambut? Iya, cara mengikat rambut, okay. Terus wangi atau enggak. Oke, okay, coba dia, yeah. Kamu mungkin di belakangnya nomor satu dulu. Oke, okay, sambil. Okay. Orang kaya, bebas. Silakan, ikat rambutnya gimana, ikat rambutnya, Sar. Wangi. Oke, okay, emang kenapa sih dari cewek cara ngikat rambutnya gimana emang? Kelihatan seksi aja mas. Kelihatan seksi, yeah. Cara ngikat rambut ya. Yeah. Coba yang nomor 2 silakan. Boleh. Aduh. Ini kenapa? Saya nggak suka mas. Ah nggak suka? Bau. Gila muka lu udah kayak kerambut baju aja banyak. Tapi gua kan wangi ya. Gak ada yang bau. Oke, nomor 3. Wangi, Beb, wangi. Susah loh kalau itu. Aku wangi kan? Wangi. Wangi ya, wangi ya. Wangi mas, ini mas. Satu lagi mas. Saya nggak suka mas. Kenapa? Banyak ketombe sama kecoa. Itu lihat itu ada ketombenya di sini banyak banget. Lo bilang gue tahu. Lu kali yang nyium hidung lu sendiri, iyo. Oke, oke, oke. Jadi intinya yang mana nih? Yang dari antara 4 ini, 2 yang lo pilih nih? Yang ini mas, baju merah dua-duanya. Oh, dua-duanya baju merah? Oke, okay, yang lain silakan mundur. Sorry ya. So ganteng. Gue juga gak mau. Oke. Gue berdiri, udah gak jadi berdiri lagi, gue malas. Devi, wanita cantik berusia 26 tahun. Pernah meninggalkan mantan kekasihnya. Seperti apakah jalan cerita Devi di garis tangan? Mayang, wanita cantik berusia 25 tahun. Memiliki trauma pengalaman masa lalu yang buruk. Apakah Yoyo adalah salah seorang pria yang cocok untuk Mayang? Selengkapnya di garis tangan. Namanya siapa? Mayang. 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 Mayat. Mayang. Mayan. Mayang. Mayan deh. Lu Mayan. Mayang. Oke. Okay. Nah, kamu fokus ke magnetic ball ini. Ketika magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, okay, niatkan ketika kamu melihat magnetic ball tersebut. Mata kamu menjadi lebih tenang, lebih rileks, bahkan lebih lelah dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Oke. Bayangkan kembali ketika gerakan tersebut membuat mata kamu semakin lama, semakin lelah, lebih nyaman. Dan biarkan mata tersebut menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Satu, lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya. Dua, rasakan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kondisi yang sangat nyaman, sangat rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan tiga, setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu mulai sekarang dan seterusnya lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Kembali saya hitung 1 sampai 3 pada hitungan ketiga, oke. Okay, entah kenapa kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati kamu sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Sebelumnya, Rudy, apa yang kamu lihat dari orang ini? Menarik. Menarik? Wah, ini saya tertarik ya udah kata menarik. Boleh tangan kamu, Maya? Saya melihat kesungguhan dalam mencintai. Dia akan menerima seseorang, maksudnya seorang pria itu apa adanya. Benar. Iya. Benar gitu ya. Benar. Walaupun mungkin si pria itu miskin, dia pun akan tetap mau.
Oh iya, oh berarti benar dia ya. Masalahnya di mana nih masalahnya? Masalahnya. Karena ya, dia punya maksud terselubung. Nah. Oke. Terselubung. Punya maksud apa kamu di sini? Jadi gini Mas Uya, aku tuh baru aja putus dari pacar aku. Aku capek pacaran putus. Aku mau nyari yang serius, aku mau nikah Mas Uya. Ya terus, kenapa gak sama pacar kamu itu aja? Dia kan udah putus, dia pergi gak tahu kemana. Iya, kamu ditinggalin begitu aja? Iya Mas Uya. Jadi gini Mas Uya, sebenarnya waktu itu sebelum kita mau putus, aku sempet sama dia. Terus? Terus sekarang aku telat head udah 4 minggu. Aku takut hamil Mas Uya. Kamu nangis nih, kenapa? Ya aku takut hamil. Sekarang dia ninggalin aku gak tahu kemana. Kamu udah telat. Jadi kamu nyari cowok buat apa nih? Iya, jadi kalaupun aku hamil, aku bisa minta tanggung jawab sama cowok baru aku. Caranya? Caranya dengan ngajak dia sama aku. Oh, biar dia tanggung jawab? Iya, biar dikira itu anak dia. Oh, jadi kamu makanya nggak peduli dia punya duit apa enggak? Iya, Mas. Aduh, Mas, kalau begini saya nggak mau lah, Mas. Masa yang makan nangka saya kena getahnya, Mas. Oke, sil. Kamu. Oke, boleh duduk ke sini? Boleh. Oke. Rudy. Apa yang Rudy lihat dari wanita ini? Siapa nama kamu? Devi. Devi, boleh tangannya. Devi. Dia perempuan yang jujur, dia gak munafik sih. Memang dia mencari pria kaya. Wow. Dia gak memandang fisik. Yang penting hartanya banyak. Wow. Dia cantik tuh, Bu. Kawan tuh, ya lah. Nih. Tak kasih duit buat kamu. Ibu senang ya, nah. Kamu udah berhasil di Jakarta. Gitu. Cantik kamu? Pak! Eh, oh, Pak! Eh, Pak! Mas Uya! Pak! Mas Uya! Aduh! Eh, Pak! Kapan sampai, Pak? Kok gak kabari, Pak? Gak usah dikabari. Pak, ini calon istrinya, Pak. Cantik sekali. Cantik ini, Pak. Cantik. Cantik ya, Pak? Cantik. Tadi, ini kok bisa datang ke sini, Pak? Gimana, Pak? Ini maksudnya apa ya? Saya juga nggak ngerti, Mas Uya ini. Yo, ini emang anak bapak, ibu? Iya, betul. Ya. Betul. Terus bapaknya datang dari mana nih? Dari kampung. Kampungnya di mana? Di Jawa Tengah. Oke, emang di anaknya ini nyari jodoh nih? Belum punya istri kan? Belum. Oh, belum. Alhamdulillah. Iya. Ini bapak ibu kamu? Iya. Ini mobilnya? Iya, ini mobil bapak sama ibu di rumah, kampung. Aku nggak jadi deh, aku nggak mau sama kamu. Duduk. Oke, gimana Rudy? Furniture. Boleh ya tangannya? Besi. Besi. Serbuk kayu. Kayu kelapa. Kayu mahoni, kayu jati. Oh, berarti pengusaha benar. Saya lihat itu. Saya lihat benda-benda itu. Oke. Ya memang furniture sih. Furniture. Ada hubungannya dengan itu. Oke. Berarti benar tadi bilang dia yang membuat semua itu ya? Oke. Arbi, silakan Arbi. Oke.
kamu fokus ke sini. Kayak ketika magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, kayak fokuskan mata kamu ke sini, membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke. Sambil fokuskan mata kamu, melihat magnetic ball tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Oke, mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih lelah dari sebelumnya. Dan 3, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Dan pada tahun ketiga, entah kenapa, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu fakta yang terdapat dalam hati kamu. Dan kamu akan menjawab setiap pertanyaan siapapun dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Oke. Kita percaya kamu pengusaha kayu dan furniture. Tapi bisa memberikan bukti yang konkret gak ke orang tua kamu tentang usaha kamu? Entah foto-foto kah atau apa, bukti transferan atau apa mungkin? Ya, kan tadi foto-fotonya sudah jelas, Mas. Iya. Ya. Atau ada yang masih ditutup-tutupi gak? Relaksasi. Ya, sebenarnya kalau boleh jujur, ya, saya memang kuli di tempat furniture, Mas. Maksudnya? Ya, saya bekerja di tempat furniture itu sebagai kuli buat membuat lemari, kursi, dan lain-lain, Mas. Iya. Dan saya juga ngirim barang-barang tersebut ke yang pemesannya. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Berarti kamu kulinya? Iya, Mas. Kuli, Bu. Tadi kamu tadi kamu sempat bilang sumpah demi Tuhan kalau kamu yang buat semua itu tadi. Iya, itu betul, Mas. Kalau itu semua saya yang buat. Oh iya, benar ya? Iya. Oke, tadi kan handphone kamu masih ada di kru kita. Iya. Boleh diizinin nggak dibuka lagi? Boleh, Mas. Boleh? Iya. Coba cari-cari. Ada foto-foto lain nggak mungkin yang disembunyikan? Iya, Mas. Jadi kamu bagian apa? Jadi saya cuma kuli membuat furnitur-furnitur tersebut, Mas. Menggergajinya, mengecatnya, pokoknya semuanya. Mengecat, gergaji. Iya. Tapi ngomong sama ibu bapak kamu apa kamu? Iya, saya pengusaha furnitur, Mas. Oh. Iya. Oke, mungkin bisa dibalikin. Tukang kayu aja sombong. Ngaku-ngaku. Kamu sih, saya. Saya boleh, Mbak milih. Kamu milih anak saya, loh. Oke. Kamu? Tukang ya, tukang aja. Kerjanya apa, kamu boleh tahu, ya? Sebentar, Ibu. Sebentar, ya. Kamu kerjanya apa? Ya, saya pengusaha furniture, Mas. Pengusaha furniture? Iya. Terus sudah sebesar apa usaha kamu? Ya, sudah banyak lah, Mas. Kirim ke perusahaan-perusahaan juga. Ini, Bu. Nah, ini calon saya, Bu. Nanti, toh. Bener ini calon saya. Iya, calon saya. Sudah nikahin aja langsung. Bohong, tukang kayu, tukang kayu. Gak usah ngaku-ngaku jadi pengusaha. Sok tajir lagi, miskin aja.